Di pengajian yang lalu kita dah bincangkan tentang perkara yang dituntut di dalam solat, iaitu sentiasa khusyuk di sepanjang sembahyang. Dan ini kita sambung sunat-sunat selepas selesai mengerjakan solat. Jadi kita baca dahulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifun rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bikum. Disunatkan melakukan perkara-perkara berikut selepas bersemayang. Pertamanya, istighfar, zikir dan doa. Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, apabila Nabi SAW selesai daripada solatnya, baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memohon ampun daripadanya sebanyak 3 kali. Dan baginda membaca, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Imam diharuskan mengangkat suara ketika berzikir apabila bertujuan mengajar kepada makmum. Dan apabila mereka telah mempelajarinya, maka imam hendaklah merendahkan suaranya. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau memberitahu bahawa mengangkat suara ketika berzikir selepas orang ramai selesai mengerjakan sembahyang adalah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir-zikir tasbih yang dibaca berulang-ulang setiap kali selepas sembahyang adalah wajib. Tidak akan menjadi sia-sia. Akan diberi ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir tersebut ialah bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Menurut hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu disebut, dan bertakbir 33 kali maka jumlahnya 99, kemudian membaca supaya cukup 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. At-Tirmizi meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengucapkan selepas solat subuh dalam keadaan dia masih melipatkan kakinya, maknanya masih belum bereda dan belum bercakap, kalau dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali maka ditulis untuknya 10 kebajikan, dihapuskan darinya 10 kejahatan dan diangkat untuknya 10 darjat. Dan dia sepanjang hari itu terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak diingini dan dijaga daripada gangguan syaitan. Abu Daud radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW memegang tangannya lalu berkata, wahai Muaz, demi Allah aku kasih kepadamu. Lalu baginda bersabda lagi, wahai Muaz, aku wasiatkan kepada kamu supaya jangan sekali-kali kamu tinggalkan pada setiap kali selepas sembahyang doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan di sana banyak lagi doa-doa dan zikir-zikir yang boleh dibaca selepas solat secara umumnya dan selepas setiap sembahyang secara khusus, yang mana dapat diketahui melalui buku-buku hadis dan buku-buku zikir. Itu sunat pertama yang ditulis selepas solat. Jadi penulis dia menceritakan bahawa sunat selepas sembahyang ialah membaca istighfar, zikir dan doa. Jadi di kesempatan ini kita bincangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan zikir itulah. Jadi sekarang ni kalau kita membaca Al-Quran, bila kita baca wa aqimis salata atau wa aqimus salat, maka dia ada satu istilah dia panggil as-salat. Maka kita pun kena belajar sembahyang, cari guru, dan daripada kecil sampai sekarang
belajar semayang. Maksudnya berpuluh-puluh orang ustaz dah ajar kita semayang. Apa lagi, dan kita pun dah belajar bertahun-tahun, khatam satu kitab demi satu kitab. Kerana lafaz solat ialah istilah di dalam syariat. Dia berbeza dengan lafaz solat sebelum kedatangan Islam. Lafaz solat sebelum kedatangan Islam bermakna doa. Maksud doa tak payah belajar lah. Maksud doa kita angkat tangan, kita doa, itu bermakna, itu lafaz solat sebelum kedatangan Islam. Tapi apabila Islam datang, mensyariatkan solat, maka dia menjadi satu kewajipan ke atas umat Islam melaksanakannya. Tetapi sebelum melaksanakannya, dia kena belajar lah. Belajar macam mana solat tu. Jadi kita belajar lah kan, kita pergi ke surau, kita pergi ke sana ke sini, kita belajar. Jadi sekarang ni, apabila ada istilah di dalam Al-Quran, wajib ke atas umat Islam mempelajarinya. Jadi dia ada satu lagi lah, arahan. Arahan di dalam Al-Quran. Sebagai contohnya, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran kasira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mengingati Allah. Maksudnya uzkur. Uzkurullaha zikran kasiran. Jadi daripada lafaz uzkurullah datang istilah zikrullahi. Maksudnya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana lafaz solat ialah istilah di dalam syarak yang kita kena belajar dan kena ada guru lah. Begitulah juga lafaz zikrullah ialah istilah di dalam syariat yang umat Islam perlu mempelajarinya secara khusus. Makna zikir maksudnya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita bincangkan tentang zikir, maksudnya kita kena fahamlah zikir tadi dia duduk di mana. Maksudnya ilmu Islam ni amat luas lah kan? Maksudnya ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqah. Cuma sekarang ni bila kita maklum, fardu ain terbagi kepada tiga. Kita ada tauhid, fiqah dan tasawuf. Ketiga-tiga ni ialah fardu ain. Jadi fardu ain ni dia mengajarkan kepada kita dosa-dosa dan tuntutan. Contohnya kita ambil ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid dia mengajarkan kepada kita seseorang wajib mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang wajib mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya tidak mengenal Allah ataupun tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, maka dia dihukumkan orang musyrik ataupun dia dihukumkan orang kafir. Jadi dalam ilmu tauhid dia ada arahan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada satu dosa yang diajar. Dalam ilmu tauhid dia ajar dosa ialah tidak mengenal Allah. Maksudnya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dosa yang amat besar yang kita faham melalui ilmu tauhid. Jadi dalam ilmu tauhid arahannya ialah mengenal Allah dan sifat-sifatnya, dan dosa yang perlu kita jauhi setelah kita mempelajari ilmu tauhid ialah dosa mensyirikkan Allah, menyembah sesuatu selain daripada Allah ataupun bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu ilmu tauhid lah, fardu ain yang pertama. Jadi pada kita ada fardu ain yang kedua, iaitu fiqah. Jadi dalam fiqah dia ada arahan. Fiqah dia suruh kita semayang. Bila tak semayang dia kata kamu telah melakukan dosa besar, tidak melakukan solat. Dia ada arahan puasa. Bila tak puasa dia kata kamu berdosa kerana dia tidak puasa. Ada arahan supaya zakat, haji, muamalat Islam, munakahat Islam dan hukum jenayah sebagainya. Ini semua arahan di dalam ilmu fiqah. Jadi bila kita belajar ilmu fiqah, kita faham, aku tadi wajib semayang. Kalau aku tinggalkan semayang, dosa. Aku tadi wajib puasa. Kalau aku tinggalkan puasa, dosa. Jadi sekarang ni kita faham, ilmu tauhid mewajibkan mengenal Allah, mengharamkan syirik. Kalau kita syirik, maksud kita buat dosa. Ilmu fiqah, dia mewajibkan solat, mengharamkan tidak solat. Jadi ini baru dua ni kan, dua daripada fardu ain. Fardu ain pertama dipanggil tauhid. Fardu ain yang kedua dipanggil fiqah. Okey, sekarang kita dah faham dah fiqah tu. Sekarang kita bincang fardu ain yang ketiga. Fardu ain yang ketiga ialah dipanggil ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni dia nak suruh apa? Ilmu tasawuf dia nak suruh manusia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam ilmu tasawuf dia akan ajar wajib ke atas umat Islam mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila wajib mengingati Allah Subhanahu wa taala, lawan kepada ingat ialah lupa ataupun dipanggil sebagai ghaflah. Jadi apabila manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia telah melakukan dosa di dalam ilmu tasawuf. Maksudnya sekarang ni kita tengoklah diri kita yang datang di surau, di masjid ni, kita tak ada mencuri di sini. Kan merompak bank pun tak ada. Apa lagi? Bunuh orang pun tak ada juga di sini. Tak semayang, semua yang hadir ni semuanya semayang. Jadi maknanya dalam ilmu tauhid, dosa tu kita dah selamat. Sebab kita dah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam ilmu tauhid kita dah selesai. Kita masuk pula ilmu fiqah. Semua kita dah belajar fiqah sehari demi sehari. Macam-macam Islam sekarang dah ada, bank Islam, semua Islam lah. Jadi moga-moga dalam fiqah tu kita dah selamat. Maksud kita dah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ilmu fiqah. Cuma kita kena faham, dia ada satu lagi fardu ain, bukan dua saja kan. Fardu ain dia ada tiga. Fardu ain yang terakhir dipanggil ilmu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf, dia mewajibkan umat Islam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila arahan di dalam ilmu tasawuf mengingati Allah, lawan daripada dia ialah lupa. Jadi mengingati Allah Subhanahu Wa Taala hukumnya wajib, melupakan Allah Subhanahu Wa Taala hukumnya haram. Jadi kita tengoklah, kita kalau kita sentiasa lupa, yang maksudnya kita lupa pagi, lupa tengah hari, lupa petang, dalam 24 jam tak ingat langsung, lupa ke Allah Subhanahu Wa Taala, maka sahlah kita sedang membuat dosa walaupun kita tengah duduk di dalam masjid. Kan, walaupun kita tengah membuat kerja-kerja agama, walaupun kita buat apa saja kerja, makan ke, minum ke, memandu kenderaan ke, sekiranya kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa diistilahkan sebagai ghaflah. Dan ghaflah ialah dosa di dalam ilmu tasawuf. Jadi kita nak mengamalkan Islam tu seluruhnya. Kan, maksudnya kita bukan nak mengamalkan Islam 2/3 Islam, 1/3 Islam tadi yang aku suka. Jadi kita kena masuk ke dalam agama Islam tu seluruhnya. Jadi dalam ilmu Islam dia kata, apabila kamu benar-benar ingin mengamalkan Islam, setiap ilmu Islam ni dia ada arahan dan larangan. Tauhid dia ada arahan dan dia ada larang. Fiqah dia ada arahan, sembahyang, puasa, haji, zakat, dan dia ada larang. Dalam ilmu tasawuf dia ada arahan, iaitu mengingati Allah. Mengingati Allah tu yang diistilahkan sebagai zikir ataupun zikrullah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita lupa, dia dihukumkan dosa. Jadi sekarang ni kita maklumlah, kita amat lalai kan, maksudnya kita selalu lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah-tengah duduk dalam masjid pun lupa kan, ataupun tengah kita semayang pun lupa, macam-macam lah, tidur 8 jam 7 jam tu lupa terus kan, itu memang tak ingat langsung lah. Jadi dosa terlampau banyak kan, walaupun kita hebat sekalipun ibadat sekalipun, tetapi kita tetap berdosa kerana lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena maklum, nabi-nabi dan rasul dia tidur kan, tetapi hatinya hidup mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu nabi kata, tanamu ainai wala yanamu qalbi. Nabi kata mata aku tidur, maksudnya aku pejam mata lah seperti orang lain tidur. Tapi Nabi kata apa dia? Wala yanamu qalbi, hatiku tidak tidur. Jadi kita kena tanya lah, sebab apa hati Nabi SAW tadi tidak tidur? Sebab hatinya mengingati Allah SWT. Sebab arahan dalam Quran, kalau kamu lupakan Allah dihukumkan berdosa. Jadi kita maklum Nabi-Nabi dan Rasul mereka dipelihara daripada dosa. Maka salah satu dosa yang perlu difaham dan perlu diambil berat dan perlu difikirkan juga, sebagaimana kita takut tak semayang, takut tak puasa, takut tak pergi haji, takut macam-macam kita takut lah. Tapi ada satu lagi ketakutan yang dilupakan oleh manusia, iaitu lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kalau kita lalai ataupun kita bercakap dunia kuat sangat kan, ataupun kita seronok sangat bercerita tentang dunia, bercerita tentang rumah tangga, bercerita tentang perniagaan, maksud tak ada ingat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sahlah kita berada di dalam dosa kan, walaupun kita tadi menyangka kita sedang buat ibadat.